Kisah pilu ibu di Tangsel nekat curi telur untuk makan tiga anaknya. Seorang ibu berinisial PL, 44, terpergok mencuri telur di sebuah minimarket, Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin, tanggal 18 September tahun 2023, pagi. PL mengaku nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhan makan ketiga anaknya agar tak kelaparan. Kapolsek Pondok Aren Kompol Bambang Askar Sodik mengatakan, hal itu diketahui setelah anggotanya, Aibtu Samsul Hairudin, menginterogasi PL usai mendapatkan laporan dari masyarakat. Mendengar pengakuan PL, Aibtu Samsul yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas lantas berkoordinasi dengan Ketua RT di lingkungan tempat tinggal PL, di Pondok Jati, Jurang Mangu Barat. Setelah itu, Bambang menginstruksikan Samsul untuk mencoba menyelesaikan masalah PL dengan pihak minimarket secara kekeluargaan. Ia pun membayar telur yang diambil oleh PL. Tak hanya itu, Aibda Samsul juga diperintahkan untuk membelikan sembako yang diharapkan dapat meringankan beban keluarga PL.